Penonton, kalau kita bercakap tentang subsidi diesel yang diberikan oleh kerajaan baru-baru ini, pastinya mendapat pelbagai reaksi daripada khalayak umum misalnya seperti kita sendiri. Dan pada pagi ini kita akan bincangkan bagaimana penyelesaian subsidi diesel ini merupakan ikhtiar untuk tangani masalah ekonomi. Kerana kalau kita boleh bincangkan kepada anda secara ringkasnya, inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah untuk membantu mengurangkan beban negara secara ekonomi dan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang betul-betul memerlukan subsidi ini. Jadi kita bersama pagi ini dengan Profesor Dr. Nur Ismawati Jaafar, Profesor Jabatan Sains Pemutusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melayu UM. Assalamualaikum, ya. Prof. Isma, selamat pagi. Waalaikumsalam, Irfan. Selamat pagi. Ya, Prof, kita nak cerita berkenaan penyasaran subsidi ini. Mungkin di luar sana ada segelintir pihak yang kurang faham tentang mekanisme yang dilaksanakan ataupun digunakan oleh pihak kerajaan untuk penyasaran subsidi diesel. So, let's do a recap sikit apa yang telah pun disusun, because ada few kategori sebenarnya. Yes. Penyasaran subsidi diesel bukannya satu terus disalurkan kepada semua, tapi ada bahagian-bahagiannya. Jadi, Prof, kalau boleh ringkaskan kepada penutup pagi Malaysia pagi ini. Okey, terima kasih, Shu, untuk soalannya. Yang pertama tu kita tahu isu subsidi diesel ini adalah satu isu semasa, ya. Isu semasa yang menarik perhatian seluruh masyarakat. So kalau kita tengok dari segi mekanismenya, kita tahu harga diesel di pasaran telah diapungkan. Maknanya harga di pasaran pada masa ini adalah pada RM3.35, ya, seliter. Ini adalah untuk menampung sebahagian daripada inisiatif kerajaan, dan juga at the same time government telah mengadakan bantuan tunai bentuk madani kepada individu dan juga agro komoditi, ya, sebanyak RM200. Okey, mekanisme dua ini adalah penting untuk memastikan bahawa sasaran subsidi diesel itu diagihkan kepada golongan yang berkelayakan dan memang benar-benar memerlukannya. So dengan adanya bantuan ataupun kaedah subsidi bantuan subsidi diesel ini, kita dapat lihat sebahagian daripada sektor logistik contohnya, ya, juga enjoy, juga dapat manfaat daripada subsidi diesel tersebut. So kita dapat juga tentukan bahawa subsidi yang diperlukan itu benar-benar diberikan kepada pengguna akhir, iaitu individu yang berkelayakan, ya. So kita tahu RM200 sebulan diberikan kepada individu yang mempunyai kenderaan diesel dan juga pengusaha pekebun kecil yang juga menggunakan kenderaan diesel untuk pengangkutan dan sebagainya. Itu adalah salah satu daripada contoh-contoh mekanisme subsidi diesel yang telah diadakan. Dan kita juga tahu harga diesel telah ditetapkan kepada beberapa sektor, contohnya yang terlibat dengan pengangkutan awam darat, nelayan dan juga kenderaan industri, yang di mana mereka diberikan fleet card, ya, yeah, untuk menetapkan kos bahan diesel itu pada RM2.15 pada masa ini. Baik. Prof, kalau kita bercakap tentang rasionalisasi subsidi diesel yang diberikan, kenapa tidak kita menguatkuasakan undang-undang di tempat yang sering berlakunya aktiviti penyeludupan sahaja? Kenapa kita perlu adakan sasaran subsidi diesel ini kepada khalayak umum dan masyarakat khususnya? Okey, jika kita merujuk kepada inisiatif kerajaannya, kita harus understand, ya, faham konsep whole of government, iaitu satu inisiatif kerajaan yang menyeluruh yang melibatkan beberapa kementerian, agensi dan juga pihak yang berkaitan, ya, untuk menyelesaikan sesuatu masalah pada masa itu. So kalau kita tengok sekarang, masalah kita adalah berkenaan dengan ketirisan perbelanjaan kerajaan. So salah satu effort yang telah dilaksanakan ialah mengenai dengan pemberian penyasaran subsidi diesel, ya. So oleh itu, ia merupakan satu approach yang holistik, okay, kerana kita tahu isu berkenaan dengan subsidi ini adalah satu isu sistemik, ya. Maknanya isu yang berada dalam sistem dan melibatkan banyak pihak. So kita perlu menangani isu ini dengan berhati-hati untuk tidak melibatkan atau merosakkan keseluruhan sistem perbelanjaan kerajaan contohnya, ya. Oleh itu, saya lihat, ya, penyasaran subsidi diesel ini adalah lebih holistic approach-nya berbanding dengan penguatkuasaannya. Kerana kalau kita tengok penguatkuasaan di contohnya di sempadan, ya, di borders,
kita bergantung kepada kaki tangan. Kaki tangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kewangan Hidup, kan? Berapa ramai kita perlukan penguat kuasa untuk memantau urus niaga transaksi di persempadan dan bagaimana, apakah cukup jumlah sumber manusia yang kita perlukan untuk menjalankan penguatkuasaan ini. Okay, itu satu contohlah ataupun isu yang perlu kita faham kenapa penyasaran subsidi diesel ini adalah lebih baik ataupun lebih berkesan berbanding dengan penguatkuasaan. Ya. Saya merasakan bahawa kombinasi antara rasionalisasi subsidi diesel dan juga kombinasi penguatkuasaan akan menjadi approach yang lebih baik kalau kita dapat campurkan. Dan ialah apabila pelaksanaan penyasaran subsidi diesel ini dilakukan, yang Bapak Perdana Menteri mengumumkan baru-baru ini bahawa kegiatan penyeludupan diesel di sempadan sudah pun berkurangan. Kita sekarang sudah dapat kembali pulangan penjimatan yang cukup banyak. Betul. Hasil daripada penyeludupan diesel yang illegal, yang haram ini. Cumanya dari sudut pandang yang lain, kerisauan masyarakat tempatan adalah berkenaan kenaikan harga barangan disebabkan minyak yang naik. Mungkin sedikit komen daripada Prof sendiri berkenaan dengan situasi ini. Okey. Itu satu kesan yang mereka nampak ya, immediately berkenaan dengan jika kita apungkan harga diesel pada RM3.35 sekarang ini, kita nampak ia mengurangkan daya tarikan untuk orang menyeludup keluar ya diesel. Okey. Tapi kita perlu juga berhati-hati dengan isu kesan pengapungan diesel tersebut kerana kita tidak boleh lari daripada kenaikan harga barang. Saya rasa ini satu isu yang paling sensitif. Kalau kita buka je isu ni kan, harga barang naik, apa rasa masyarakat? Mereka rasa kita punya kerajaan, polisi ataupun inisiatif kerajaan itu akan membebankan mereka. Tetapi sebenarnya inisiatif pemberian penyasaran diesel ini adalah satu approach yang saya rasa sangat berani ya, pada masa ini untuk address isu ekonomi kita di masa hadapan. Kesannya kita mungkin tidak dapat lihat dari dalam masa yang pendek ini. Ya. Dia akan memerlukan sedikit masa untuk pelarasan dan untuk juga masyarakat memahami bahawa inisiatif ini perlu diadakan sekarang, perlu dilakukan sekarang untuk kesejahteraan ekonomi kita di masa yang akan datang, di masa yang lebih panjang. Kita tak boleh tengok aja immediate effect dia macam tu ya. Kita kena faham dan kita kena juga appreciate what the government has done actually. Okey. Prof, kalau kita bercakap tentang idea penyasaran subsidi diesel ini, ia bukanlah perkara yang baru sebenarnya, tapi mungkin tiada political will untuk melaksanakannya. Jadi apa pandangan Prof tentang isu ini? Betul Irfan, sebenarnya kerajaan-kerajaan terdahulu ya, contohnya kerajaan Tun Abdul Ahmad Badawi, Dato' Seri Najib Razak dan juga Pakatan Harapan sebelum tahun 2020 telah mencetuskan idea untuk merasionalisasikan subsidi kerajaan ya. So pada masa itu mereka mendapat tentangan yang hebat daripada masyarakat dan tapi kerajaan kita tidak boleh berdiam diri ya. The government need to do something. So I think this is a very brave move, satu langkah yang sangat berani untuk kerajaan semasa di mana mereka melaksanakan subsidi penyasaran subsidi diesel ini sebagai salah satu langkah permulaan ya. Kita tengok dari segi tarif elektrik pun sudah direasionalisasikan. So selepas ini mungkin ada lagi elemen-elemen lain daripada kerajaan yang akan menjalani proses rasionalisasi juga. Okey. So dengan kata itu, political will ya. Irfan tadi, soalan Irfan berkenaan dengan adakah ia memerlukan political will. Yes, I would say ia memerlukan political will dan kenapa kerajaan-kerajaan sebelum ini tidak dapat melaksanakan perancangan rasionalisasi subsidi ini, mungkin mereka bimbang kesan ke atas bilangan pengundi dan juga pengaruh politik. Itu komen saya berkenaan dengan mengapa hanya sekarang subsidi diesel ini dilaksanakan. Tapi ini mungkin bukan yang the only one ya. Mungkin kita expect akan ada lagi
inisiatif-inisiatif lain yang turut dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan dari segi subsidi. Of course, kita tahu dengan penjimatan dari subsidi itu, ia dapat disalurkan kepada perbelanjaan kerajaan yang lain yang lebih kritikal sepertinya pendidikan dan kesihatan, kan? So at the same time, kita juga tahu isu yang merisaukan masyarakat sekarang di luar sana itu ialah isu kenaikan harga barangan. Okay, tapi yang itu, Irfan, Shu, kita tidak dapat lari kerana eventually sebab kita punya harga barangan runcit, barang makanan, ia bergantung tinggi kepada kos logistik. Ya. Kos logistik pengangkutan dan sebagainya itu ia bergantung kepada kos bahan api juga. Ya, ya. In the end tu the ripple effect of the subsidi untuk diesel ini akan ketara juga. Ya, kos bahan api ini pun ada faktor external factor juga kadang-kadang di luar kawalan kita. Betul. Negara-negara besar yang memonopoli perdagangan minyak mentah ini. Jadi ada banyak perkara yang perlu kita fahami terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang komen terhadap polisi ataupun inisiatif yang diambil kerajaan ini. Cuma selain daripada penyasaran subsidi minyak ataupun diesel dalam konteks sekarang ini, pada pandangan Prof, adakah terdapat inisiatif lain yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu meningkatkan ekonomi dan meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat sekarang ini? Okey, pada pandangan saya yang pertama ialah sekarang masyarakat memerlukan opportunity untuk pekerjaan. Ya. Government kena create opportunities, job opportunities, itu satu. So salah satu caranya yang saya nampak ialah dengan menawarkan inisiatif cukai yang lebih menarik untuk pelabur asing datang dan buat investment ke dalam negara. So dengan itu, jika ada pelaburan dari luar, kita dapat juga create job opportunities so that kita punya masyarakat dapat bekerja, dapat dapat gaji and so forth, dapat meningkatkan kos harian mereka. Ya. Itu satu cara yang saya rasa kerajaan boleh mula untuk meningkatkan aktiviti ekonomi. Dan Prof, kalau kita bercakap tentang, saya pernah baca artikel sebelum ini, apabila berlakunya penyasaran subsidi diesel ini akan mengurangkan juga tanggungan hutang negara kita. Jadi mungkin boleh Prof kongsikan perincian tentang perkara ini. Dengan pelancaran subsidi ini, eventually kita dapat menjimatkan sebahagian daripada perbelanjaan negara. Lah. So kita dapat juga gunakan saving dari segi itu untuk membayar hutang negara yang kita tahu jumlahnya, kan. So hopefully inisiatif kalau kita tengok ya, saving yang kita dapat dengan subsidi diesel ini dijangkakan dalam 4 bilion setahun, ya. So kita tahu berapa hutang negara kita, so kita menggunakan sedikit masa untuk dapat menjelaskan hutang negara tersebut dengan kaedah pemberian subsidi ataupun sasaran subsidi untuk bahan api. Ya, jadi apa peranan kita sebagai masyarakat lagi-lagi untuk membantu kerajaan sendiri dalam meresmikan impian untuk menambah baik ekonomi negara dalam pada yang sama untuk kita mengurangkan ketirisan yang berlaku ketika ini? Pesan saya satu, chill out and be patient. Beri sedikit masa kepada kerajaan untuk buat adjustment sebab inisiatif ini baru lagi, kan, lagi sebulan lebih. 10 Jun dia dilancarkan, so sekarang dalam 12 Julai, so baru sebulan lebih. Kita perlu bagi kerajaan sedikit waktu untuk mereka menyelaraskan subsidi tersebut dan juga at the same time kita juga perlu menyokong inisiatif kerajaan, ya, sebab tiada satu pun kerajaan yang mahu rakyatnya susah. So at the same time kita juga perlu menyokong inisiatif kerajaan dan at the same time government sebenarnya perlu juga memberi kesedaran dan education, awareness dan education kepada masyarakat. Salah satu ialah untuk menguruskan sistem komunikasi, bagaimana mereka government boleh menyalurkan informasi yang betul kepada masyarakat. Kita tak mahu juga masyarakat ini dapat information yang
yang tidak sah kan. Contohnya baru ni tadi sebelum masuk ni saya nampak ada satu information dia kata RON95 dah naik. Padahal RON95 saya tengok daripada you know dia punya harga untuk 11 hingga ke 17 Julai adalah still kekal pada RM2.05. So itulah satu benda yang kita perlu juga bagi kerajaan some leeway, some time lah, sedikit masa untuk mereka membuktikan bahawa inisiatif dan program yang mereka telah rancang akan menjadi satu kenyataan dan membuahkan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat secara amnya. Pada pandangan Prof sendiri, adakah isu penyesuaian subsidi diesel ini wajar dipolitikkan oleh pihak-pihak pembangkang? Sebab ini adalah antara hujah-hujah yang mereka guna pakai untuk barangkali menghentam kerajaan. It's good to have check and balance. Ayah. Tapi wajarkah ianya dipolitikkan pada pandangan Prof sendiri? Wah, soalan syuhada ni. It's a bit sensational, yeah, I know. Very sensational. So saya kena hati-hati. Yeah, yeah, yeah. Go ahead, go ahead. Yeah. So kita tahulah anything got to do with yang efek kita punya kos sara hidup ya. Kita akan masyarakat akan jampi ya. Dia akan melompat, dia akan menyalahkan kerajaan dan saya tahu ada pihak-pihak tertentu akan mengambil kesempatan dari pandangan tersebut dan menggunakannya untuk menghentam kerajaan. Tapi saya masih merasakan bahawa langkah yang dijalankan oleh kerajaan sekarang adalah satu approach yang berbeza sikit. Mereka lebih mengutamakan kesejahteraan ekonomi ya, ekonomi rakyat berbanding dengan short term punya benefit. So I think that one kita kena bagi kredit dekat kerajaan pada masa kini. Kita sokonglah. Kita sokong apa yang mereka dah rancang, apa yang mereka akan lakukan selepas ini, bagi sedikit masa. Ya, ya, ya. Masa sebabnya apabila kita nak memulihkan ekonomi ya, dia bukan senang. Bukan satu malam. Betul. It's not an overnight decision kan. Jadi perkara ini perlu dilihat dari semasa ke semasa. Ada peringkat-peringkat tertentu. Saya tahu memang ramai anda luar sana yang berada dalam keadaan sengsara sekarang ini, tapi inisiatif ini sedang dijalankan dan kita sedang melihat bagaimana sebenarnya penjimatan dapat dilaksanakan daripada penyiasatan subsidi ini dan mereka yang terlibat dalam industri diesel juga mendapat manfaat dan juga masih lagi mendapat subsidi yang dikatakan. Betul. Tapi dalam pelbagai kaedah lah sebab sektornya juga lain-lain. Jadi approach dia juga perlulah berbeza. Betul. Jadi terima kasih Prof sama kita hari ini untuk berkongsi sikit sebanyak secara ringkas berkenaan dengan penyesaran subsidi yang merupakan salah satu ikhtiar untuk menangani krisis ekonomi. Terima kasih Prof. Sama-sama Ifa, sama-sama Syu. Baik penonton, seterusnya kita akan melihat cerita Pagi Melaka untuk perkongsian sambutan ulang tahun ke-16 Pensyarahan Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO. Bersama rakan pelapor kita, Nur Amalina yang telah pun bersedia. Silakan Amalina.